Hasbro sekalian, pada akhirnya Yamaha merilis juga versi terbaru dari Yamaha NMAX. Dan satu kata yang mungkin dapat kita katakan adalah canggih, Mas Bro. Yang mana motor skutik yang merupakan backbone YM ini hadir dengan berbagai hal baru. Mesin SMG atau Smart Motor Generator sudah pasti dengan fitur idling stop. Lalu hadir tambahan teknologi traction control yang NMAX ini merupakan totally new engine dari Yamaha. Dan yang tak kalah memukau adalah hadirnya fitur konektivitas antara motor dengan ponsel pengendara melalui aplikasi. Kemudian Mas Bro, koneksi ini mengkoneksikan semua yang hadir di mesin ke ponsel sobat melalui aplikasi yang disebut dengan My Yamaha. Dan ini sangat canggih, menghadirkan putaran mesin, speed sensor, indikator-indikator penggunaan oli. Kemudian juga yang keren adalah koneksi notifikasi telepon masuk dan juga SMS yang tampil pada panel meter NMAX terbaru ini. Kemudian Mas Bro, fitur lainnya ada juga location tracking pada new NMAX. Bukan cuma answer back, namun jika sobat lupa memarkirkan motor pada saat di mall ataupun tempat lain, bisa sobat tracking via GPS yang ada pada motor melalui aplikasi My Yamaha tersebut. Lalu Mas Bro, NMAX ini sudah keyless dan juga ada USB charger. Kemudian untuk mengganti MID atau Multi Information Display pada panel meternya, hanya perlu mengoperasikan tombol di hand lebar. Jadi tidak perlu menjangkau panel meter seperti pada NMAX yang lama. Kemudian tidak kalah penting, ini dari segi selera Mas Bro, di mana pilihan warna untuk model New NMAX ABS ada warna hitam, putih dan juga biru. Sedangkan untuk warna merah Dove ada pada varian non ABS. Sedangkan untuk harga, memang pada dasarnya belum peak, karena model ini adalah untuk tahun 2020. Namun dari berbagai informasi menyebutkan bahwa untuk harga akan ada pada kisaran harga 30 jutaan, dengan pertimbangan bahwa pajak BBM kendaraan bermotor diperkirakan akan naik 2020 nanti. Jadi itu Mas Bro, luar biasa dan keren. Sekian dulu Mas Bro informasi dari Kramtang Rider. Salam Rider.